Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Masih seputar tentang kripto. Sorry batuk. Seputar tentang pot kripto ya, sekarang lagi marak banget dengan pot kripto karena kesimplisitiannya gampang. Kita tidak perlu memasang VPS dan itu, kita hanya perlu men-setting dan mengkonekkan saja ke exchange yang kita pakai. Nah, ini di sini saya barusan dapat informasi, ini ada namanya LVBot ya. Jadi ini di sini, nah kita baca get passive income with LVBot. Jadi ini semacam bot yang bisa kita konekkan dengan API ke exchanger besar-besar di dunia. Nah, ini register, set up, connect, exchange, start trading, get profit. Nah, lo artinya logonya itu apa, kalau logo namanya itulah. Nah, ini bisa di Binance, Wobi. Nah, di sini saya dapat PowerPoint-nya, kita lihat aja PowerPoint-nya. Nah, di sini welcome to Loyal Victory LVBot. Di sini ada gambar Binance, Wobi, Indodax, Low Crypto, Hotbit. Nah, ini katanya nanti bisa dikonekkan ke exchange ini. Dan menurut saya kalau kita menggunakan bot yang pakai API yang bisa dikonekkan itu, minimal kita mengamankan dana kita. Kenapa? Karena kita menggunakan dana kita tetap ada di exchange kita. Binance itu exchange nomor satu di dunia loh. Kalau Indodax mungkin yang nomor satu di Indonesia ya. Yang kemungkinan scam-nya tuh sangat-sangat kecil Binance itu. Nah, kalau kita pakai bot, robot yang biasanya ada, kita store ke tempat botnya itu bisa berbahaya. Kalau misalkan tempat botnya tutup, uang kita hilang dong. Nah, kalau ini, kalau tiba-tiba scam atau lari atau tutup tempat botnya, kita paling hanya kehilangan uang sewa botnya, tapi seluruh dana kita masih aman di exchange, karena dana kita tidak dipindahkan sama sekali ke exchange, tapi dihubungkan menggunakan sistem API atau API yang mana bot ini bisa mentradingkan dana di Binance atau di exchange kita, mungkin Indodax, Binance, atau Toko Crypto, tanpa bisa me-WD atau mengambilnya. Jadi saat men-setting API nanti harus diperhatikan bahwa kita jangan sampai checklist yang bagian WD, tapi hanya bagian monitoring dan trading saja. Oke, kita baca PowerPoint-nya ya nih, get passive income with LVBot atau Loyal Victory Bot. Nah, ini katanya dari Hong Kong untuk Indonesia, jadi dikerjakan orang Indonesia dan Hong Kong bersama. Nah, di sini ada, ini hanya apa namanya, bla-bla-bla aja ya, nggak usah ya. Lanjut, mengambil dari robotik biasa, kini biasa kalau ada MLM biasanya menggunakan ini. Nah, ini apa itu Loyal Victory? Loyal Victory adalah platform bisnis networking khusus pengembangan AI atau Artificial Intelligence Bot Trading Cryptocurrency dengan menggunakan teknologi canggih dan pintar yang memiliki kecepatan untuk melakukan trading di platform terbesar dunia. Bahkan kami support untuk 5 exchanger terbesar saat ini. Robot kami bernama LVBot. Nah, ini perkenalan ya. Terus, nah ini partnership LVBot itu dengan Huobi, Binance, Hotbit, Toko Crypto, Indodax. Lalu dengan 5 exchange, tapi ini exchange terbesar loh, Binance itu terbesar nomor 1 di dunia. Kalau Indodax ini yang nomor 1-nya di Indonesia ya. Lanjut, ini keunggulan LVBot. Nah, di sini dikatakan robot bekerja otomatis 24 jam selama 7 hari. Jadi Sabtu Minggu tetap bekerja. Bukan money game. Jadi ini benar-benar trading, karena robotnya memang bekerja trading dan bisa dibuktikan, kemungkinan nanti bisa dibuktikan dari pergerakan dana kita di exchange kita. Kalau money game itu begini, jadi profitnya itu nggak real gitu loh. Mungkin saja profit itu berdasar dibagikan dari hasil member-member baru yang masuk. Jadi selama member itu masih masuk terus ya nanti lancar, tapi kalau sudah mulai seret, ada kemungkinan nanti dia akan tutup atau akan bangkrut, scam, lari, dan kita kehilangan uang kita di situ. Nah, ini
di sini disebutkan bahwa bukan money game, dan di sini dijelaskan bahwa dana dipegang sendiri 100%. Pegang sendiri 100% pengguna robot di akun exchanger masing-masing. Di sini disebutkan tidak ada risiko, maksudnya uang itu tetap kita pegang atau di exchange kita, tidak berpindah tangan ke LV Bot. Nah, di sini disebutkan harga sewa robot hanya $100 per tahun. Untuk yang robot sebelah itu biasanya sekitar $120 per tahun ya. Ini harga robotnya. Tapi kalau katanya kalau pendaftar yang Oktober ini digratiskan sewa robot ini selama 1 tahun. Nah, nanti kalau ada yang kepengen, nothing to lose ya, kita nggak bayar apa-apa loh. Silahkan daftar pakai link di deskripsi ya. Nanti akan saya tulis linknya di situ, silahkan pakai di situ. Jadi kita gratis $100 selama setahun, kita bisa pakai botnya secara gratis. Dan kita juga bisa tawarkan ke teman-teman kita. Mau gratis Oktober segera tawarkan. Di sini disebutkan potensi kinerja yaitu 1% sampai 5% sehari. Kalau bisa 5% besar loh. Kalikan 30 udah 150% ya. Iya, 150. Kalau kalikan 30 hari kan berarti sebulan 150%. Nah, di sini disebutkan juga bila terjadi harga coin drop, keuntungan kita mendapatkan koin lebih banyak. Jadi aset kripto. Nah, di sini maksudnya kan bot ini kemungkinan nanti dia saat harga turun kan akan membeli terus nih, jadi pakai sistem averaging mungkin loh, ini kan ini sebelum dijelaskan robotnya seperti apa, kemungkinan seperti itu. Jadi misalkan kita invest misalkan $1,000 sekali beli menggunakan uang $100, saat drop harga koinnya kan akan murah, jadi kita sama-sama membeli $100 tapi dapat aset kriptonya lebih banyak, ya kan? Misalkan satu kripto harganya $10, kita belikan dari $100 dapat 10. Saat harganya turun menjadi $5, maka kita menjadi dapat 20, betul kan? Dengan nilai yang sama, tetap $100, tapi dapatnya 20 aset. Ini disebutkan hampir tidak ada risiko menggunakan robot ini. Nah, kalau ini sih bahasa marketing ya, tidak ada risiko. Terus dimanapun ada risiko, cuman risikonya mungkin bisa diperkecil dengan sistem robot ini. Oke, nah di sini ya seperti biasa, sekarang ini biasanya dibumbui dengan sistem multi-level marketing ya. Karena biar bisa perkembangannya bisa cepat, dan orang mungkin yang tidak punya uang untuk deposit untuk trading atau sedikit bisa menggunakan sistem marketing ini. Coba kita cek. Nah, di sini memiliki ini contohnya ada star 1 yaitu saat aktivasi ya, saat beli $100 itu kita menjadi star 1. Nah, di sini akan naik menjadi star 2 jika kita punya minimal 3 star 1 atau minimal 3 line. Kemudian akan naik menjadi star 3 punya minimal 5 line dan 3 member star 2. Ini nanti mungkin bisa Anda baca pelan-pelan ya, Anda pause, Anda baca pelan-pelan. Di sini saya nggak akan mendetil membahas masalah ini kan akan menjadi lama, dan saya juga bukan bagian dari LVBot, bukan owner dari LVBot. Saya hanya mengulas apa yang saya temukan barusan. Nah, ini masih ada star 4, star 5, star 6. Dan ini ada minimal-minimalnya bisa dibaca ya. Nah, ini referral bonusnya nih, sistem bonusnya biasanya ada macam-macam. Referral bonus yaitu 30% sama dengan 70% mengikuti peringkat, jadi tergantung peringkat ya. Contohnya kalau star 1 kita mendapat 30% atau $30. Nah, ini berarti misalkan kita mengajak teman dan dia membeli atau menyewa $100, kita mendapat 30%-nya atau $30-nya. Kalau kita sudah naik level star 2 mendapat 40%, star 3 50%, star 4 60%, star 5 60%, star 6 70%. Ini bonus yang referral bonus. Lanjut, nah ini juga ada namanya pass up bonus. Apa nih pass up bonus? Pass up bonus 10% sampai 50% mengikuti peringkat. Jadi ilustrasinya seperti ini untuk pass up bonus. Jika Anda peringkat star 2 yaitu mendapat 20%. Kemudian Anda merekrut si A yang peringkatnya star 1 yaitu 30%. Jadi di sini
si A rekrut si B, ya kan? Dengan peringkat star 1. Si A mendapatkan 30% atau 30 dolar dong, karena si A merekrut si B kan. Hanya si A mendapatkan 30 dolar. Nah, Anda sebagai si A rekrut si B dengan peringkat star 1. Oh ya, kita kan bukan si A ya, si A itu di bawah kita. Jadi si A mendapat 30 dolar. Anda atau kita sebagai peringkat star 2 mendapatkan 10% dari hasil si A rekrut si B. Jadi mungkin 10% dari 30 dolar. Nah, mungkin seperti itu. Anda mendapatkan 10% pass up ke Anda. Oke, berarti 10% dari si hasil si A rekrut si B. 10% dari 30 dolar harusnya 3 dolar dong. Di sini kok Anda mendapatkan 10 dolar. Pas apa? Anda, oh ini berarti 10% dari nilai robotnya 100, oh, gede banget dong. Berarti hanya dari satu tim. Bagaimana jika Anda membuka jalur 10 tim? Biasa ngalamin seperti ini. Oke, lanjut. Di pasar bonusnya ada ilustrasi bonus berdasarkan peringkat. Ini matching trade bonus. Nah, ini MLM nih yang suka MLM, mungkin ini bisa dibaca beneran ya, dibaca serius ya. Kalau saya sih lihatnya di sini dapat robot gratis dan kalau merekrut orang dapat komisi lah, gitu aja. Nggak sampai deal seperti ini saya baca, karena saya bukan tipe yang pemain MLM. Oke, silakan di pause yang mau dibaca, bisa dibaca-baca di sini ya. Ini ada ilustrasi bonus berdasarkan peringkat. Ada lagi. Jadi bacanya world profit ini kayaknya buat yang sudah tinggi-tinggi, sudah levelnya tinggi. Nah. From Hong Kong for Indonesia, pre-launch Indonesia. Oh ya, ini katanya nanti mau launchingnya itu, pre-launching ini udah nih, pre-launching itu tanggal 8, berarti tanggal 8 itu kemarin ya. Kalau launchingnya katanya tanggal 14 nanti, 14 Oktober. Nah, sebelum launching ini, silahkan segera daftar. Mumpung masih free 100 dolar, katanya ya. Katanya nih free 100, maksudnya free biaya robotnya selama setahun yang seharga 100 dolar. Monggo, silahkan. Nggak ada ruginya, daftar. Kita nggak ngirim KTP juga. Daftar aja. Kalau yang mau pakai referral saya, silahkan. Silahkan klik yang ada di kolom deskripsi, nanti saya ikutkan di grup sama teman-teman saya. Nanti ya bisa bahas bareng-bareng, kalau nanti robotnya sudah keluar, kita bisa bahas strateginya bagaimana menggunakan robotnya. Dan siapa tahu bisa profit. Oke, nah ini ada kontes challenge get Ferrari, saya kurang paham ini. Mungkin ini untuk level-level yang tinggi ya, nanti silakan dibaca. Nah, silakan menghubungi founder diri Anda untuk berbagi informasi lebih lanjut. Get passive income with LVBot, your partner CryptoBot. Nanti kalau ada yang kepengen, ada yang mencoba, silahkan ya. Ini kayaknya apa namanya, nggak ada ruginya sih, karena nggak kita ngeluarkan buat apapun, yang siapa tahu bisa hoki di kita. Mumpung masih baru, kita bisa pasang di posisi paling atas. Silahkan yang mau join nanti klik ya di sana, nanti bisa hubungi ke WA saya untuk saya masukkan ke grup teman-teman. Oke, mungkin itu dulu informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan seperti yang membutuhkan. Semoga cocok. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She don't know.